Hey, welcome back to Movie Love Flash. Masih bersama dan gue Eca yang bakalan kasih info-info menarik seputar movie, TV, and entertainment selama beberapa menit ke depan. So, here's the Flash. Kali ini gue akan bahas tentang heroin alias jagoan cewek keren dan terkenal dalam film. Emang jagoan cuma bisa diperankan sama laki-laki? Cewek juga gak kalah powerful. Malahan saking kuatnya karakter para jagoan perempuan itu, gak sedikit yang image-nya melekat pada diri sang aktris. Sampai-sampai para penonton masih teringat sama mereka sampai sekarang. Dan 5 sosok heroin tersebut adalah... Yang pertama adalah Nikita, heroin terkenal dari film La Femme Nikita yang disutradarai oleh Luc Besson pada tahun 1990. Yang bercerita tentang seorang remaja perempuan yang membunuh polisi, lalu dia dikeluarkan dari penjara dan dilatih menjadi seorang assassin. Kuatnya karakter heroin yang diperankan Anne Parilaut membuat film produksi Italia Prancis ini beberapa kali di remake jadi film layar lebar dan TV series oleh Hollywood. Tapi semua remake itu nggak ada yang bisa nandingin film La Femme Nikita. Yang kedua ada Sarah Connor yang diperankan oleh Linda Hamilton. Heroin dari film Terminator 1 dan 2 garapan James Cameron ini mungkin kalah seksi sama Nikita. Tapi dia mempunyai skill membunuh yang mematikan. Apalagi lawannya bukan manusia, tapi robot. Sarah Connor awalnya bukan heroin. Nah, gara-gara kedatangan robot pembunuh yang diperankan Arnold Schwarzenegger dari masa depan, dia jadi berubah. Tentu saja berubahnya nggak kayak Wonder Woman atau Sailor Moon. Sarah jadi badass banget deh pokoknya. Woohoo! Dan yang ketiga ada Beatrix Kiddo, a.k.a. Black Mamba, a.k.a. The Bride dari film Kill Bill volume 1 dan 2. Saking fenomenalnya, jagoan bikinan Quentin Tarantino ini masuk dalam daftar The 100 Greatest Movie Characters of All Time dari majalah Empire. Dengan pakai outfit kayak Bruce Lee dan bersenjatakan pedang, Uma Thurman jadi tampil ganas dan sadis banget waktu bertarung lawan orang-orang yang dulu berusaha membunuhnya. Misi si Beatrix Kiddo ini di film Kill Bill memang buat balas dendam. Selanjutnya ada Ellen Ripley dari franchise film Alien. Nah, jagoan yang diperankan sama Sigourney Weaver ini beda bingit, Mubilas. Tapi kelebihan dia itu berani melawan alien untuk bertahan diri dan melindungi orang-orang yang disayangnya tanpa harus kehilangan sisi feminim. Pengen gue jadi orang yang disayangnya. Gak kayak heroin lain yang punya lawan manusia dan robot, lawan Ripley adalah serbuan alien-alien ganas. Yang juga bikin beda dari Ellen Ripley adalah karakternya. Ia gak punya fisik kuat, gak bisa berkelahi, dan gak jago-jago amat pakai senjata api. Last but not least, ada si cantik Katniss Everdeen dari franchise film The Hunger Games. Seperti Ellen Ripley, Katniss juga berani demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Dia gesit, pandai berburu, dan jago memanah. Kemampuannya itu baru dia keluarin kalau diserang lawan dan demi bertahan hidup di dalam arena The Hunger Games. Si Katniss ini bisa dibilang heroin masa kini. Yang meranin aja aktris kesayangan gue jadi pelorot. Nah, itulah para heroin yang bakal selalu dikenang oleh penonton film. Mana yang paling lo demen? Mana yang paling seksi? Mana yang paling lo takutin buat jadi mantan? Langsung aja mention ke @movila.com. Gue Eca, mohon pamit. Bye-bye. Heroin. Katniss Everdeen. Jennifer Lawrence.